Pasangan calon bupati dan wakil bupati Mamasa tahun 2024 Robinson Poltaru dan David Bambalayu resmi daftar ke KPU Mamasa. Pasangan bertagline Roda Emas tersebut didampingi ribuan massa pendukung dari berbagai wilayah. Tak ketinggalan pula istri kedua pasangan calon yakni Stephanie Robin dan Elizabeth Bane Arwan. Massa pendukung dengan ragam warga nampak antusias mengantar pasangan calonnya. Ada menggunakan kendaraan roda 2, ada juga roda 4. Dari pantauan tribunsulbar.com, nampak kedua bakal calon tersebut memasuki ruang kantor KPU Mamasa dikawal ketua partai pengusung. Selanjutnya penyerahan berkas syarat dukungan yang diserahkan oleh Eli Sambominaga selaku ketua tim Roda Emas. Penyerahan dilaksanakan di ruang media center KPU Mamasa, Desa Rambusaratu, Kecamatan Mamasa, Kabupaten Mamasa, Rabu, 28 Agustus 2024. Diketahui pasangan Robin dan David diusung sebanyak 7 partai politik. Di antaranya Partai Hanura, Nasdem, PKS, PAN, PPP, PKN, dan PSI. Setelah penyerahan berkas syarat dukungan calon dinyatakan kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati tersebut resmi mendaftar. Dalam sambutannya Ketua KPU Mamasa, Sumarlin menyampaikan, setelah tim verifikasi memeriksa berkas paslon, selanjutnya pemeriksaan kesehatan di RS Wahidin Makassar. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.